doa pagi. Terjadilah mukjizat-Mu seturut kehendak dan waktu-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang berlimpah mukjizat, kusambut pagi ini dengan semangat baru. Ada semburat harapan yang mengiringi langkahku hari ini. Puji syukur atas segala nikmat yang Kau anugerahkan kepadaku. Ya Bapa, ku sadari tidak selamanya irama hidupku mengalun indah. Tidak jarang aku dihadang oleh rintangan dan persoalan. Apapun itu, aku tetap mensyukurinya karena aku yakin Engkau biarkan semua ini terjadi bukan tanpa kehendak-Mu. Ya Bapa, aku yakin dan percaya senantiasa ada pelajaran yang aku peroleh dalam peziarahan hidupku. Ya Bapa, itulah salah satu caramu memprosesku menjadi pribadi yang tangguh dan beriman dalam hidup ini. Ya Bapa, aku mohon mukjizat-Mu dalam hidup sehari-hari. Aku yakin dan percaya Engkau mengetahui mukjizat yang masih kurindukan untuk terjadi dalam hidupku. Peliharalah selalu mukjizat-Mu agar terjadi atasku. Ya Tuhan, aku mohon terjadilah mukjizat-Mu seturut kehendak dan waktu-Mu. Aku percaya mukjizat-Mu tetap berlangsung hingga hari ini. Engkau akan memberikan mukjizat bagi orang-orang yang percaya pada-Mu. Ya Tuhan, mukjizat-Mu sungguh nyata. Betapa indah penyelenggaraan-Mu. Ya Tuhan, aku selalu merindukan mukjizat-Mu setiap hari. Terjadilah mukjizat-Mu seturut kehendak dan waktu-Mu. Ya Tuhan, cara-Mu senantiasa ajaib dan tak terduga. Itulah mukjizat-Mu yang kerap kurasakan dalam keseharianku. Melalui cara itu, aku kian yakin bahwa Engkau sungguh Allah yang hidup dan berkarya nyata bagiku. Ya Bapa yang Maha Kasih, kiranya Engkau selalu berkenan menganugerahkan mukjizat bagiku, kelancaran keuangan, rezeki setiap hari, kesembuhan, kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan untuk masa depan. Ya Bapa, aku sungguh yakin pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Engkau senantiasa tahu semua kebutuhan dan keinginanku, dan Engkau senantiasa memberi seturut waktu dan kehendak-Mu. Ya Bapa surgawi, aku tak pernah jemu menantikan hal-hal ajaib dari-Mu. Hari ini, ku nanti keajaiban kembali terjadi padaku. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sungguh Allah yang hidup, yang berkarya bagiku. Ya Bapa, aku serahkan segala permohonan dan mukjizat-Mu dalam kuasa-Mu yang ajaib. Aku yakin dan percaya Engkau dapat membuat segala-galanya menjadi nyata. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan,
dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.